Tampil menggila dengan timnas Indonesia, kini Martin Paz semakin dilirik banyak tim di belahan dunia. Bahkan Eropa dan Liga Amerika mulai memperhitungkan untuk merekrut pemain FC Dallas itu. Salah satu tim yang sedang dikabarkan tengah mengincar Martin Paz adalah Inter Miami dari Liga Amerika. Kendati berada di liga yang sama, tapi zona dan pembagian wilayah dari FC Dallas dengan Inter Miami memang berbeda. FC Dallas sendiri berada di wilayah barat di kompetisi MLS, sedangkan Inter Miami berada di wilayah timur. Untuk kekuatan tim sendiri, Inter Miami saat ini memang tengah berada dalam situasi terbaik, usai menjadi pemuncak klasemen di wilayah timur. Berbeda dengan FC Dallas, yang saat ini hanya berada di peringkat 10 wilayah barat, dan berada dalam zona playoff untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya. Berkat penampilan apiknya, nampaknya sang pelatih Inter Miami David Beckham juga tengah mempertimbangkan untuk merekrut pemain yang berdarah Kediri itu. Selain alasan tampil apik di timnas, Martin Paz memang biasa sangat cemerlang menjaga lini pertahanan FC Dallas. Namun dengan performanya kemarin bersama timnas, praktis dia semakin dilirik banyak tim. Dia sedang memperlihatkan bagaimana dia membela negaranya sekarang dengan baik. Dia menjadi sorotan, dan tentu dia pasti banyak mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan klub lain, ucap David Beckham. Kami dalam situasi mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengannya. Mungkin sebelum kompetisi berakhir, kami akan coba cari kesepakatan dengan dia. Tapi semua tergantung dengan isi pembicaraan kami, dan kami coba lakukan itu, tutupnya. Kendati keabsahan dari informasi tersebut memang belum terkonfirmasi, namun jika melihat performa Bang Paes sekarang, rasa-rasanya dia memang pantas berada di tim yang lebih matang dan berada di papan atas. Karena FC Dallas sendiri memang saat ini berada di papan bawah, dan dia kerap kali menjadi tulang punggung tim dalam melakukan beberapa save-save krusial saat pertandingan. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Setuju gak kalau Bang Paes join sama Inter Miami? Kalau sampai join sih bakal mantep banget nih, karena di sana ada Bang Messi, Bang Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets, dan pelatih David Beckham. Wah, gila sih kalau sampai join. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.